Bayangkan ribuan tahun lalu, manusia hidup tanpa api. Gelap, dingin, dan malam terasa panjang. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana mereka pertama kali menemukan api? Tanpa api, manusia purba harus makan makanan mentah, bertahan di malam yang dingin, dan menghadapi bahaya dari kegelapan. Api pertama kemungkinan muncul dari alam. Petir menyambar pohon kering, muncul api liar, dan manusia purba belajar mengamatinya dengan hati-hati. Seiring waktu, manusia belajar menciptakan api sendiri. Dengan batu dan gesekan kayu, mereka menghasilkan percikan, menyalakan daun kering, dan api pun terbentuk. Api mengubah segalanya. Makanan bisa dimasak, tubuh tetap hangat, malam terasa aman, dan kreativitas manusia berkembang lebih pesat. Selain kehangatan dan masakan, api menjadi dasar alat, ritual, dan budaya. Penemuan ini membuka jalan bagi perkembangan sains dan peradaban manusia. Dari api liar di gua hingga kompor modern di rumah kita, penemuan api tetap menjadi titik penting dalam sejarah umat manusia. Hingga kini, api tetap vital. Energi, teknologi, dan peradaban manusia terus berkembang berkat penemuan ini. Jadi, mari belajar dari sejarah dan memahami bagaimana sains mengubah hidup kita. Follow Cahaya Ilmu untuk lebih banyak video sains seru dan inspiratif setiap hari.